Seiring dengan perpanjangan PPKM, pemerintah kembali menggelontorkan bantuan upah untuk para pekerja yang terdampak. Sebanyak 8 juta pekerja akan mendapatkan subsidi upah sebesar 1 juta rupiah untuk masing-masing pekerja. Setelah merilis berbagai bantuan sosial bagi warga miskin, kaum pekerja atau buruh akan menjadi penerima bantuan selanjutnya dari pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan pemberian subsidi upah kepada para pekerja yang terdampak PPKM.